rekan-rekan semua, pada kesempatan yang berbahagia ini kita menyaksikan bersama-sama kenaikan pangkat pengabdian kepada Bapak Kompol Iswahyudi yang telah bekerja dengan penuh komitmen dan integritas. Kenaikan pangkat ini bukanlah merupakan satu hadiah, melainkan hasil dari kerja keras, disiplin, dan loyalitas yang telah ditunjukkan selama bertahun-tahun. Saya berharap hal ini menjadi penutup yang manis dalam karir Bapak Iswahyudi dan memberikan motivasi untuk rekan-rekan yang lain agar selama berdinas tidak terdapat celah. Selain daripada itu, pada pagi hari ini diberikan penghargaan Lomba Kebersihan Mako kepada Polsek yang telah menunjukkan upaya luar biasa dalam menjaga kebersihan dan kerapian lingkungan kerja untuk Kapolsek Pakem, Binakal, serta Sempol. Saya berharap terus lanjutkan beri kebersihan terbaik karena pada prinsipnya lingkup kerja yang bersih, anggota akan betah. Dan Polsek mendapatkan bendera hitam, tolong segera diperbaiki kebersihan dan kerapiannya, akan kita lakukan evaluasi. Akhir kata saya ucapkan teruslah berprestasi dan berikan yang terbaik